viral di akun media sosial, beredar video memperlihatkan darah berceceran di ruangan-ruangan yang diduga terjadi di SMA wilayah Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Video itu diunggah akun Instagram Fakta Berita. Menurut keterangan di video, tragedi naas dialami penjaga sekolah. Ia melawan rampok bertopeng, mengalami luka bacok di beberapa bagian. Penjaga sekolah tersebut langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Waktu kejadian, terdapat satu penjaga lain yang disekap oleh 5 orang perampok tersebut karena tak melakukan perlawanan. Dilansir dari tribunnewsbogor.com, Kasih Humas Polres Bogor AKP Ita Puspitalena membenarkan terkait adanya kejadian ini. Sementara ini Ita masih belum menjelaskan secara detail terkait kejadian tersebut. Paman ada. Jalan serem udah enggak ada. Lain iya. Lain iya udah dibawa ke sana mobil. Jangan lupa subscribe ya!